야. Ini anak saya. Tapi dia kasih kado. Dia kan lagi ulang tahun. Iya, nggak apa-apa. Kan jadi padu. Nggak apa-apa. Biar keluarga tahu, nyari duit itu susah. Silakan. Happy birthday. Silakan. Ulang tahun ya? Nggak ulang tahun ini. Nggak apa-apa. Ini tetap saya ulang tahun. Meledak kalau sudah. Oke, langsung dibuka aja kali ya. Iya. Iya. Oke. Mungkin ada cerita masih dari Pak Tari. Ingat enggak? Oke, dan ternyata ini adalah anak dari Mas Parto. Wow. Ini apa dia nggak tahu karena memang Pak Edi ini orangnya pelupa. Yeah. Orang di SMS sekarang ntar balasnya 3 hari kemudian. Nah, ini juga pasti lupa. Ini Pak Edi lupa apa? Ingat. Ingat. Apa ya? Ah, syukurlah kalau ingat. Apa sih? Coba, coba. Coba diingat-ingat. Ya? Guling ini katanya pernah dibelikan Mas Parto di Ancol saat kamu masih kecil. Iya. Dan sampai sekarang masih sampai disimpan. Sekarang kamu simpan. Mm. Berarti dia yang punya kenangan, ngapa gua? Ini sangat ini seru sekali ini kayaknya dari cerita. Silakan duduk dong di sana dong. Nah, silakan. Duduk. Ayo sini silakan. Aliando ini anaknya Mas Parto. Duduk. Ya. Yang ulang tahun siapa? Loh, Bapak kan baru ulang tahun. Pak, saya enggak usah duduk pakai ginian, Pak. Bapak sudah gede. Enggak anjir mau keluar saya. Oke. Nah, gitu. Anak dekat sama Bapak. Sendiri aja. Ajak bapaknya. Bapaknya enggak ikut. Enggak ikut. Sakit. Iya. Alhamdulillah. Berarti masih dapat perhatian dari Allah di sisi itu. Luar biasa. Allah masih sayang. Oke. Ya. Ri, ceritain Ri. Ini guling umur berapa Riri dulu dibeliin? Kalau enggak salah sih umur 5 tahun lah ya. Berarti berapa umur tahun yang lalu? Tahun iya, ya? Sekarang Riri udah berapa tahun? 22 tahun. Hitung. 17 tahun. Nah, ini yang mau kita tanyain, Riri, kenapa ini sampai udah lama banget 17 tahun sampai disimpan sama Riri? Enggak tahu sih, habis kan dulu belinya sama papa di Ancol, sering banget diajak jalan-jalan ke Ancol ke pasar seni, ingat enggak, Pak? Ingat. Oh, ingat. Sampai pernah, Andre, kita lagi berenang di Ancol, ada orang-orang pada ih, Parto. Lagi berenang. Gua bilang, pura-pura aja. Sisir mah, Masya. Sisir mah, Masya. Sama kakaknya, jadi saya pura-pura bahasa Mandarin. Kata orang yang lihat gimana? Bukan Parto. Bukan orang Cina, bukan. Aman deh. Jadi, gimana sih rasanya punya papa seorang pelawak yang selalu menghibur? Seneng sih. Seneng ya? Soalnya kan menghibur masyarakat. Menghibur masyarakat. Iya. Tapi kalau di rumah suka ngelawak juga nggak? Enggak. Pendiam. Malah diem dia di rumah. Sama ya. Malu ya. Hah? Oh, masih ngelawak. Lu punya anak kan ya? Punya, di rumah. Ya. Eh, bapaknya pelawak bukan? Bisa dibilang begitu.
Bapaknya kalau di rumah gimana? Diem apa gimana? Diem. Wah, sama sama bapak saya. Eh, sama saya. Ya diem lah. Orang Kang Beca aja. Kau tahu orang saya tanya bapaknya. Oh, iya, iya.